Oke. Ya. Ini kenapa ini ya? Kita lihat sebentar ya. Ada apa ini? Ini kenapa ini bulenya? Coba kita lihat sebentar ya. Kenapa itu, Mbak? Oh, nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa bulenya? Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Saya ngeliat, dia ngeliat katanya ya. Dia salah sih, dia nggak itu. Iya. Soalnya saya ngindarin anjing. Oke lah. Mobil lu gimana? Aman, aman. Oh, itu luka dikit. Hah? Kegores. Iya, dia di belakang saya sih. Mobilnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sama luka. Tamunya juga luka. Jatuh dia. Nggak apa-apa lah. Iya, kasihan juga tamunya. Bagus lah mbaknya, biasa orang kita biasanya minta-minta malahan. Kasihan juga tamunya, dia juga udah luka. Ya, itu dah. Ya mbak, kasih. Ini motornya, bawa ke dalam aja. Di dalam dah orangnya mbak. Oke. Okay? Iya, iya. Ya. Ayo, Mas. Kasian. Bulenya jatuh. Ngelak anjing temen-temennya, kasihan dia, luka lecet sedikit mobilnya. Untungnya sih mobil kakaknya nggak apa-apa juga sih, cuma lecet juga dikit belakangnya, tapi dia bilang nggak apa-apa. Entahlah. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Itu juga udah diobatin itu. Buka sedikit. Oke teman-teman ya, nggak apa-apa bulenya. Kita lanjut lagi. Cuma luka lecet sedikit aja. Motornya juga lecet-lecet sedikit. Jatuhnya kan karena nggak begitu ngebut ya. Tapi kalau tabrakan jedar gitu mungkin ngebut, mungkin lah fatal. Ngelak anjing katanya tadi ya. Emang anjing tuh kadang tuh bikin masalah. Dasar anjing ya. Anjing emang kadang bikin masalah. Kita lewat sini teman-teman ya. Kita belok kanan dari sini. Kita belok kanan, kita masuk ke daerah itu ya. Nanti tembus di jalan Batu Bolong. Ini lebih enak jalannya di sini. Halus jalannya, teman-teman ya. Inilah teman-teman ya, kondisi di daerah Canggu sore hari. Hari Minggu nih, teman-teman ya. Kalau teman-teman penasaran kondisi apa tuh daerah Bali, bisa ikutin ada channel dari CCTV Malam, teman-teman ya. Karena kita selalu membuat video sehari-hari di jalan. Terima kasih juga yang udah support ya channel ini. Mudah-mudahan semakin lama channelnya semakin besar, walaupun pelan-pelan berkembangnya, pelan-pelan sekali. Ini sambil op. Mana itu? Mobil Surabaya. Ngawur dia beloknya, teman-teman ya. Kok bisa belok dari sana dia? Sudah. Kadang tuh ada aja sih
langsung belok aja dia, nggak lihat dari lawan arah atau gimana. Nah ini agak kering ya, nggak begitu deras di sini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, kita ngebut sedikit ya teman-teman ya, biar nggak terlalu lama di sini. Biasanya yang cukup ramai itu di Jalan Raya Canggu ya. Ini sekarang posisi di Jalan Pantai Batu Bolong ya teman-teman ya. Kita ngebut sedikit.